biasanya kalau kuliah identik dengan materi-materi akademis. Nah, di Unisa ini, di Fakultas Ilmu Olahraga, di sini juga saya mendapatkan prakteknya dan juga materi akademis. Awalnya masuk Unisa sih juga lihat, oh di sini futsalnya bagus. Nah, ternyata saya masuk sampai sekarang. Ternyata pemain Unisa itu nggak habis-habis. Jadi alhamdulillahnya teman-teman saya support dan bisa selalu menjadi juara di sini. Pertama masuk kuliah sih ikut turnamen antar jurusan. Alhamdulillahnya saya di Surabaya ini tiap ikut turnamen antar jurusan dapat juara satu. Alhamdulillah yang baru kemarin ini saya ikut turnamen antar fakultas nasional se-Indonesia ya. Alhamdulillahnya dapat juara satu. Dan untuk saya pribadi alhamdulillah dapat top score. Kalau dari Unisanya sih dari segi sarana prasarana sih ya. Mulai dari lapangan, bola, dan pelatih yang mumpuni.